Kerajaan Inggris Tengah berduka karena kepergian Ratu Elizabeth II. Pihak kerajaan mengumumkan bahwa Ratu Elizabeth II wafat di Istana Balmoral, Skotlandia pada Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2022 atau Jumat dini hari waktu Indonesia. Sejak tim dokter kerajaan mengumumkan kondisi kesehatan Ratu Elizabeth II terus menurun, pihak keluarga termasuk anak cucunya sudah berkumpul di Kastil Balmoral. Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada usia 96 tahun. Ia menjadi ratu selama 70 tahun dan menjadi penguasa Inggris terlama dalam sejarah Kerajaan Inggris Raya. Sepanjang hidupnya ada beberapa fakta tentang Ratu Elizabeth II yang jarang diketahui oleh publik. Bagi yang belum subscribe channel ini langsung saja subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru Fakta Unik Dunia. Berikut adalah deretan fakta menarik Ratu Elizabeth II yang sudah Fakta Unik Dunia rangkum dari berbagai sumber. 1. Ratu tertua dan terlama Kerajaan Inggris. Ratu Elizabeth II memerintah Kerajaan Inggris selama 70 tahun lamanya. Masa pemerintahannya ini lebih lama dari nenek buyutnya Ratu Victoria yang memerintah selama 63 tahun. Di tahun 2016, Ratu Elizabeth II menjadi Ratu terlama memerintah di dunia setelah Raja Bumibol Adulyadej dari Thailand meninggal. 2. Tidak lahir di istana. Ratu Elizabeth II yang merupakan anak pertama dari duke dan duchess of York, Calon Raja George VI dan Ratu Elizabeth ternyata tidak lahir di istana. Ia lahir di sebuah townhouse yang ada di London, Inggris milik kakek dan neneknya dari pihak Sang Ibu Skotlandia, Earl dan Countess of Stratmore pada tanggal 21 April tahun 1926. 3. Tidak bersekolah di sekolah umum. Ratu Elizabeth II tidak menempuh pendidikan di sekolah umum seperti keturunan bangsawan pada masanya. Ia bersekolah di rumah bersama saudaranya putri Margaret yang lahir pada 1930. Pengajarnya adalah sang ayah, guru senior dari Eton College dan beberapa pengasuh dari Belgia dan Perancis yang mengajarkan bahasa Perancis. Ilmu agama didapatkannya langsung dari Uskup Agung Canterbury. Pelajaran yang diterima selama sekolah di rumah adalah berkuda, berenang, menari, juga musik. 4. Membayar pajak. Walau ia merupakan ratu, tapi Ratu Elizabeth II membayar pajak paling tidak sejak tahun 1992. Hal ini terjadi ketika Kastil Windsor yang merupakan kediaman ratu dirusak dan dibakar pada tahun 1992. Warga menolak membayar jutaan pound untuk perbaikan kastil. Ia setuju membayar pajak atas penghasilan pribadinya dan akan menanggung 70% dari biaya restorasi kastil. Bahkan untuk kali pertama ia membuka rumahnya Istana Buckingham untuk umum demi mendapatkan uang tambahan dari tarif masuk. 5. Hari ulang tahun ganda. Ratu Elizabeth II memang lahir pada tanggal 21 April tahun 1926, tapi hari ulang tahunnya dirayakan pada waktu yang berbeda. Pemerintah memutuskan perayaan ulang tahunnya adalah pada hari Sabtu pertama, kedua atau ketiga di bulan Juni. Warga Australia merayakan ulang tahunnya pada hari Senin kedua bulan Juni. Sementara di Kanada dirayakan pada hari Senin pada atau sebelum tanggal 24 Mei yang merupakan hari ulang tahun Ratu Victoria. 6. punya nama kecil, memiliki nama baptis Elizabeth Alexandra Mary Windsor dari York untuk menghormati ibu, nenek dari pihak ayah dan nenek buyut. Tapi karena masih kecil, ia tak bisa mengucapkan Elizabeth dengan benar dan justru Lilibet. Ia pun mendapat julukan Lilibet kecil. Julukan tersebut makin dikenal setelah pangeran Harry dan Meghan menamai putri mereka Lilibet Diana pada 2021. 7. Hak istimewa. Ratu Elizabeth II secara teknis merupakan pemilik dari ribuan angsa bisu yang ada di perairan terbuka Inggris. Bahkan ia berhak untuk mengklaim semua ikan sturgeon, paus, dan lumba-lumba. Hak istimewanya ini diatur dalam undang-undang dari tahun 1324. Itu tadi beberapa fakta unik dan menarik Ratu Elizabeth II yang meninggal dunia dalam usia 96 tahun di kastil Balmoral. Demikian fakta unik dunia kali ini. Sampai jumpa di fakta unik dunia lainnya.